Halo guys, ketemu lagi di channel gue Edo Borne. Kali ini channel gue akan WFH, work from home. Banyak yang minta, bang bikin itu dong channelnya bareng sama Teh Hesti katanya. Teh Hesti atau Hesti Yursa Yahya atau Epah atau siapa apa? Lagi namanya. Ini dia nih. Jadi kita mau ngerjain sofa nih guys. Kita punya sofa. Sofanya buluk banget. Sofanya ya? Itu ini aneh sih. Ini nih sofa tuh udah hampir 10 tahun berarti ya. Udah ya ya. Jadi awalnya warnanya ini udah ganti kulit kesekian kali deh, berkali-kali ke tukang sofa. Terakhir gua kekep minta warna pastel. Akhirnya dapet tuh kain warna pastelnya, tapi ternyata kainnya tuh jelek banget. Pokoknya jelek banget ya guys. Ya. Untuk gampang ukurannya. Buluk. Gampang buluk. Akhirnya gue pakein cover gitu. Terus udah kepikiran sih kayak udah deh ganti kulit lagi deh ke tukang sofa. Cuman kita mau percobaan dulu nih. Kita mau ngecat kain sofa. Jadi mau dibagusin. Sebelumnya warnanya kita beresin dulu. Apa mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Warnanya ada hitam sama putih. Putih, hitam, putih, hitam. Hitam putih 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 putih. Enggak, ini soalnya mau bikin warnanya abu-abu gitu. Oh. Jadi ini kita pakai. Udah kelamaan ngomongnya, guys. Oh, jadi kita beresin tadi udah kita pindah-pindahin ya kan, ini ada gambarnya kita pindah-pindahin. Terus ternyata di bawah sofanya kotor banget. Kita bersihin. Sekarang kita mau pakai apa catnya? Katanya enggak boleh ngomong lagi. Cepetan, ini bukan ini. Ayo, ini bukan YouTube yang channel kamu. Ini channel. Emang kenapa? Nih guys, kenapa gue gak mau bikin YouTube sama dia tuh begini guys. Suka-suka dia soalnya. Dia ini galak banget. Ini udah waktunya. Gitu loh. Ini pakai tekstil paint. Jadi ini buat fabric paint. Jadi buat kain emang. Bisa buat kain kanvas. Karena ini bahannya juga kan bahan kanvas. Jadi kita pakai ini. Ini bisa beli di e-commerce. Banyak banget kok yang jual. Lu cari aja cat kain gitu deh. Kalau gak fabric paint. Ini warnanya ada dua warna, hitam sama putih. Ada banyak warna sebenarnya, tapi kita pilih yang hitam sama yang putih. Nanti tinggal dicampurin aja sampai di mix sampai warna yang disukain. Karena ini water base, jadi boleh ditambahin air. Kicu, yuk. Ramah lingkungan. Oke guys, langsung aja kita lanjut ya guys, kita kerjain. Let's go. Memang belum kelar guys. Pesan lagi. Jadi pada saat kita ngerjain ini apa namanya, catnya kurang. Cuman bisa buat bagian belakang dan cuman satu sofa doang. Salah prediksi belinya. Oh, udah beli lagi. Hah? Udah beli lagi. Udah beli lagi ya. Dan salah, warnanya juga salah guys. Pengennya abu-abu tapi jatuhnya hitam. Jadi, abu-abu abu gelap sih ini. Karena kita mencampur cat hitam dan putih.
Jadi seharusnya putihnya harus lebih banyak, guys. Jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Tadi hitamnya cuma 2, putihnya 5 botol. Hitamnya 2, putihnya 5 botol, jadinya tetap hitam. Abu-abu gelap sih ini, abu-abu. Enggak hitam. Enggak hitam-hitam banget. Kalau hitam nih, ini bajunya Regas. Ini hitam. Ini baju ini hitam. Ini hitam. Ini hitam ya, hitam hitam. Yang hitam ini. Ini hitam. Ini lihat nih, tuh tuh abu-abu kamu tuh tuh lihat tuh itu hampir mirip. Oke. Nih kalau enggak pertikaiannya akan panjang. Itu yang pertama, guys. Salah warnanya kurang, kurang abu-abu. Yang kedua tadi mengenai kuas yang kita pakai, ini kita pakai roll. Jadi gue sama Regas pakai roll. Regas pakai roll yang bulunya agak lebih kasar. Nih, suka nyiprat-nyiprat. Kalau yang bulunya rapet-rapet, enggak nyiprat-nyiprat, guys. Jadi yang nyiprat mana emang? Yang ini. Oh, nyiprat. Iya, nyiprat-nyiprat. Itu enggak, yang itu. Yang ini enggak. Nyiprat juga deh. Nyiprat tapi tidak terlalu. Yang gitu. Yang kuas sih menurut gue. Mendingan kuas. Enggak nyiprat. Kalau kuas gimana kalau kuas? Enggak nyiprat. Hah? Dan lebih rata gitu. Tapi capek. Jatuh-jatuh. Tumpah-tumpah. Netes-netes. Nah, nah, kalau itunya bener enggak, itu mah pas awal doang. Sisanya kan enggak lihat dong yang bagian aku tuh enggak nyiprat-nyiprat. Itu enggak mau kalah. Ya, pokoknya itulah, guys. Ini memang rumah tangga ini memang selalu begini gitu. Memang kita berdiskusi sampai akhirnya gontok-gontokan, guys. Kamu kenapa? Enggak kenapa-napa. Terus jangan lupa kalau udah selesai dibersihin karena namanya juga ngecat ya, guys. Itu nyipratnya kemana-mana. Gampang ngebersihinnya pakai air. Jadi cat yang tadi itu apa namanya? Cat apalah gitu. Fabric paint. Tadi mereknya apa yang mau? Bisa beli, buat kanvas, bisa buat ini kan kain kanvas ya. Pokoknya kain. Ya. Kain. Apakah video ini sponsor? Pakai buat t-shirt juga. Enggak, ini video ini tidak sponsor. Tidak ada endorse-endorsan. Jadi emang kita seneng aja ngacak-ngacak rumah, guys. Oke, guys. Tapi kita akan terusin nih, guys. Di video berikutnya akan kita terusin. Mungkin sampai ntar, jadi kapan? Mungkin ntar hari keduanya. Hari kedua? Enggak, video keduanya ya? Oh iya. Dan ini kayaknya harus nanti di coating, terus ini bisa kayak di amplas dulu. Tapi ya. Enggak sih, ini udah nyerap dan cepet kering loh. Cepet kering, cuma 30 menitan tuh udah kering, guys. Pakai tambahan. Tambahannya bagian bawah ini masih basah karena tadi kan ini yang paling baru dan lebih banyak airnya. Iya, jadi gitu ya, guys ya. Jadi ada dua tahap, ada cat terus coating. Kita belum pakai coatingnya karena belum selesai. Ya. Nanti kita tunggu selesai. Nanti kita selesaiin semuanya, pasti harus diselesaiin. Jadi ini gimana konsepnya belang gini? Belakang hitam, depan abu gimana? Ya kan baru pesan lagi. Kayaknya entar kan baru pesan lagi ya, chatnya. Tapi jadinya gimana? Hitam semua gini atau? Enggak, tetap abu-abu. Hah, jadi belakangnya hitam, depannya abu-abu. Kan belakangnya enggak kelihatan kena pintu. Udahlah, guys. Nih videonya udah tutup aja dah kalau kayak gini. Kebanyakan diskusi kalau kayak gini. Ya guys ya, kita ketemu di video berikutnya. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi karena kalian tidak sendirian. Dadah. Mungkin ini videonya itu ada 4 part ya karena ada 2 itu. 4 part banyak banget. Oh, masih ada lagi. Iya, iya. Kayak gede. Video yang kedua itu kita kelarin semuanya seharian, oke? Okay? Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Dadah. Kayaknya jadi mahal deh beli cat itu.